hari ini atau di video kali ini aku mau jajan snack di kota Bandung. Tepatnya ini toko snack terbesar sih menurut aku dan terlengkap juga. Terus buat kalian yang penasaran mau lihat keseruan aku hari ini, tonton sampai selesai video ini. Oke. Guys, sekarang aku lagi nunggu suami aku dulu ini di kantornya, mau ngambil hand sanitizer yang ketinggalan. Yuk, berangkat. Enggak deh, enggak rame. Nah, jadi udah datang, udah sampai. Bagian tangannya. Yang pedas boleh. Udang itu kok ada hancur gitu. Udah aja deh, satu kerupuk sumbak ini gede banget, harganya 13 ribu harganya. Ya suka. Ini apa namanya? Enggak tahu deh. Tapi kita pernah beli ya, Nak. Ya coba aja. Ya kelihatan. Ini. Udah deh, segini aja. Ini udah banyak. Ya, ya pulang. Tambahin. Ya udah. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes.
Nah, buat teman-teman yang mau kesini juga, ini lokasinya ada di Pasar Cicadas, depan Rumah Sakit Santo Yusuf, Kota Bandung. Pokoknya segitu aja video dari aku. Aku mau pulang dulu, sampai ketemu di rumah. Iya guys, jadi ini itu hari Minggu, jalanannya sepi karena orang-orang pada libur kerja. Sekaligus karena hari ini tuh masih PPKM gitu. Tapi walaupun PPKM, kita keluar rumah itu tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, membawa hand sanitizer, dan agak jaga jarak ya sama yang lainnya, sama pengunjung lain maksudnya. Ini kita udah mau perjalanan pulang, yang biasanya kalau Minggu itu agak macet ya Beb ya, di perjalanan ini. Ini di Cicaheum, Cicadas, Cicaheum ya. Nah ya guys, kayak gitu. So guys, sekarang aku udah sampai rumah, dan ini dia belanjaannya, banyak banget. Sekresek gede ini tuh tadi cuma habis 24.000, murah banget kan. Nih, untuk contoh snack atau cemilannya itu kayak gini. Kalian tahu harganya berapa? Ini harganya 3.000-an. 3.000-an, berapa 3.000-an harganya? Sekarang aku mau memperlihatkan apa aja yang aku beli tadi. Ini beneran sekresek gede. Ini ada makaroni. Ini ada makaroni yang pedas. Terus ada cemilan yang gurih-gurihnya, aku gak tahu ini namanya apa. Aku tahu sih, tapi ini kayak ada yang suka di Cikitaro gitu, namanya Cikitaro guys. Terus ada kentang, ini kentang yang rasa keju, yang rasa keju. Sama ada ciki, ini juga sama rasa keju, favorit aku. Terus selanjutnya ada stick gitu, aku nggak tahu, pokoknya aku kayak kurang tahu gitu nama-namanya, tapi aku suka dan aku sering beli. Ini juga ciki, ini mah rasa coklat, jadi manis. Yang terakhir ada kacang polong, ini kacang hijau pakai tepung gitu. Ini masih ada satu lagi deh, sumpia, ini yang favorit aku. Nah, selain yang rasanya asin atau pedas, ada juga yang manis-manis loh kalau kalian suka. Dan harganya itu kisaran harga 3.000 yang paling murah. Terus ada juga yang 13.000, itu pokoknya kayak bervariasi gitu sih. Tapi aku semuanya beli yang harganya 3.000. Terus begini. Gitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat dan teman-teman suka sama video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Pokoknya jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Tetap jaga kesehatan, karena kesehatan sekarang itu paling penting banget. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.